Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kebenaran untuk membahas pindaan kepada rang undang-undang ini. Saya hanya ada dua poin yang ingin saya bangkitkan untuk perhatian kementerian. Untuk makluman kementerian, baru 5 minit tadi saya terbaca satu berita dengan izin. The Philippines Drug Enforcement Agency PDEA to deploy personnel in seaports nationwide. Jadi saya ingin mengaitkan isu ini kepada keselamatan, memandangkan ini merupakan satu langkah yang progresif, iaitu untuk membuka pelabuhan-pelabuhan kita menjadi lebih, dengan izin, liberalisation of our ports, dengan membenarkan lebih kapal untuk datang dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan di Malaysia, di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tetapi dua poin yang ingin saya bangkitkan, yang Bapak Menteri juga, adalah mengenai dadah yang diseluduk masuk ke dalam barang-barang dagangan. Sebagai contoh, tahun 2012 di Belgian Port, pegawai custom telah merampas 8 tan kokain yang telah disembunyikan dalam shipment pisang yang mereka ingin menghantar. Dan juga pada tahun ini, salah satu berita yang saya dapat tahu, pada 11 Mac tahun ini, satu syarikat yang ingin menghantar perabot kerusi, meja, sofa ke Port Klang didapati menyeluduk 2.5 juta pil yang bernilai 50 juta ringgit. Ini adalah dadah yang telah dicuba untuk diseluduk masuk. Jadi dan kedua, poin kedua adalah mangsa-mangsa pemerdagangan manusia. Pada tahun 2013, 7 Ogos, 13 mangsa pemerdagangan manusia berjaya ditumpas di pelabuhan oleh Interagency Sea-Based Anti-Human Trafficking Task Force, SBATTF, di negara Zamboanga. Yang ini tak keluar ke? 36.1. Ia merupakan keselamatan, Tuan Speaker. It's about, sebab apabila kita membuka pelabuhan kita, maka kita perlu memastikan ada kawalan yang secukupnya. Seperti yang dikatakan oleh rakan saya, Muhammad Stampin. The end bill tomorrow. Oh, this is, but yeah. It's together, Tuan Speaker. Jadi saya rasa ini adalah satu inisiatif yang bagus. Tetapi dengan inisiatif ini, kapasiti pelabuhan kita, you know, while we welcome more ships, it is also opening ourselves up to a lot more risks. Walaupun saya faham ini di bawah polis maritim atau KDN ataupun pertahanan ataupun ESKOM, tetapi memandangkan ini adalah satu rang undang-undang yang menyentuh lebih banyak perkara daripada kapal sahaja. Jadi saya ingin mengetengahkan isu-isu ini. Dan dalam isu pemerdagangan manusia ini, 13 orang ini sepatutnya sampai melalui ferry komersial disandakan. Jadi this is just a tip of the iceberg. Saya harap dengan liberalisation ports kita ini, kita dapat juga memastikan bahawa pemantauan secukupnya, pengurusan yang secukupnya optimum. So that while other traders come, they also know that the place is safe for them to be able to do their business. Itu sahaja dua poin yang ingin saya ketengahkan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri.